Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Tibyan fi Adabi Hamzatil Quran. Al-Bab Rabi', bab keempat fi Adabi Muallim Al-Quran wa Muta'allimihi. Jadi adab seorang guru Al-Quran dan muridnya. Qala mu'alif hadzal bab ma'al babain ba'dahu hiya maqsud hadzal kitab. Jadi bab yang ini adalah maksud dari kitab ini. Jadi intisarinya di bab yang keempat ini dan juga bab kelima dan keenam. Ada tiga bab inti di pembahasan pokok dalam karangan beliau. Bahwa tawil muntashirun jiddan. Jadi dia bahasnya itu panjang dan ini sangat luas. Wa nausyiru ila maqasidihi mukhtasarah. Jadi dia juga akan langsung ke inti-inti dalam adab-adab tersebut fil fusul. Jadi dalam beberapa bahasan per babnya. Liyasula hifzi, agar orang gampang menghafalnya. Wadubtihi insyaallah taala, dan juga untuk mengamalkannya. Faslun, bab awalama yang bagi lil muqri wal qari ayaqsuda bidzalika ridallahu taala. Jadi bab yang pertama beliau katakan adalah yang pertama kali dilakukan atau diterapkan oleh seorang muqri atau qari, jadi yang ingin menjalankan Quran dan membaca Quran, adalah maksudnya harus mencari ridha Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Ai millata mustaqimah. Jadi dinul qayyimah itu agama yang lurus. Jadi niat orang itu tidak boleh bengkok-bengkok. Kemudian mualaf mengatakan fi sahihain, di kitab sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sabda, innamal a'malu binniyat, semuanya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal kulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkan. Hadza hadis min usul Islam, ini adalah sebuah usul dalam Islam yang sangat urgen sekali. Jadi niatnya untuk mempelajari Quran itu ikhlas kepada Allah. Rawayna an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwasanya, inna ma yahfadhu rajul an qadra an ala qadri niyatihi. Jadi sungguh seorang itu akan menjaga sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kalau niatnya memang untuk sesuatu, ya cuma segitu saja, seperti itu. Kalau memang kepada Allah, otomatis itu menjadi sebuah nilai yang tinggi. Wa nughayrihi inna ma yu'tan nas ala qadri niyatihim. Jadi sungguhnya orang pun akan diberi balasan sesuai dengan kadar niatnya. Seperti itu. Kalau niatnya karena Allah, ya insyaallah Allah berikan dengan surga. Kalau niatnya untuk dunia, maka cuma dunia yang didapatkan. Baik, kemudian mualif menceritakan Ruwayna an Ustaz Abu Qasim Al-Qushayri. Jadi beliau datang dari guru beliau yaitu Abu Qasim rahimahullah. Qala al-ikhlas, sungguhnya ikhlas itu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasad. Jadi menyendirikan kebenaran dengan ketaatan yang dimaksud. Nah, ini kata guru beliau. Jadi ikhlas itu itu mendiri sendiri, cuma yang tahu dan ada maksud tertentu untuk menggapainya. Bahwa ayuridu bi ta'ati taqarrub billahi ta'ala duna syai'in akhar. Jadi maksudnya itu enggak menjadi dunia, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Min tanassunil makhluk, jadi min tasunnu'i al makhluk, jadi dari perbuatan manusia. Banyak perbuatan manusia, tapi ingin manusia untuk menetapkan hal yang lain. Kemudian beliau melanjutkan au iktisab mahmuda indan nas, jadi bukan hanya mengharap suatu benda atau barang, tapi harus ikhlas juga dari pujian orang. Bisa menganggap dia bulan-bulan tidak boleh. Oh, mahabbah al-madah minal khalq, atau jadi cinta. Jadi maksudnya
membaca Al-Quran dan sebagainya untuk mendapatkan cinta atau perhatian dari orang, itu tidak boleh. Wa ma'ana min ma'ani siwa taqarrub ilallah ta'ala. Jadi niat ikhlas itu enggak boleh mendapatkan apapun dari makhluknya, jadi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ikhlas, otomatis semua yang diharapkan hanya dari Allah. Allah berikan sesuatu, berarti Allah yang memberikan. Kemudian qal, jadi katakan yusaw an yuqal, maka bisa dikatakan al-ikhlas tasfiyah fi'il an mulahadatu makhluki. Jadi ikhlas itu mensucikan atau membersihkan pekerjaan kita dari segala bentuk sindiran manusia, baik atau yang membanggakan pada kita. Kemudian panu itu apa? Al-Mur'ashi rahimahullah ta'ala qal, dari guru beliau juga Uzaifah, al-ikhlas istiwa'ul af'al al-abdal fil zahir wal batin. Jadi guru beliau mengatakan ikhlas juga bisa dikatakan menyamakan pekerjaan seorang hamba itu, baik yang kelihatan atau tidak. Maksudnya gini, kalau beramal ya ketika ada orang banyak, sama dengan dia bersendiri. Jadi gak ada membeda-bedakan. Tiba-tiba di masjid amalan yang banyak, kemudian di rumah bermas-masan. Jadi gak mengharap di mata manusia. Kemudian Aidan Nun rahimahullah, guru beliau juga di Nun, salasul min alamati ikhlas. Jadi ada 3 tanda bagaimana orang itu mendapatkan sebuah keikhlasan. Yang pertama istiwa al-madah, jadi membiasakan tidak berlebihan ketika dapat pujian. Kemudian wazim min al-ammah, dan juga 3, yang kedua dia tidak merasa berat atau tidak kecewa ketika orang tidak memuji beliau. Kemudian manisian riyatul a'mal fil a'mal, jadi dia juga tanda ketiga adalah dia cepat melupakan amalan kebaikan. Jadi ibaratnya kalau orang ikhlas itu, kebaikan itu cepat berlalu, jangan sampai diingat-ingat, karena nanti kalau diingat sifat yang ingin dipuji itu tumbuh. Kenapa? Yang terdahulu itu yang diingat itu adalah dosa, jadi kalau kebaikan itu cepat dilupakan, seperti itu. Jadi yang pertama tidak berlebihan, biasa saja kalau dipuji, tidak kecewa ketika tidak ada yang memuji. Kemudian yang ketiga, dia cepat melupakan amalan kebaikannya. Kemudian waktu tidak usaha beramal fil akhirah, dan yang jadi 3-3 ini adalah untuk mengambil hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ini seorang salaf yang terkenal, Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajli nas riya, jadi meninggalkan sebuah pekerjaan ibadah karena manusia itu menjadi riya. Wal amal li ajli nas, dan berbuat untuk manusia syirik, jadi membuat amalan karena ada manusia, otomatis menjadi kesyirikan. Wal ikhlas ayu'afikallahu minhuma, jadi ikhlas itu kamu disingkirkan dari keduanya, jadi dari meninggalkan amal dan berbuat amal selain kepada Allah. Oke, berikutnya Wan Sahal At-Tastari rahimahullah, jadi juga dari Sahal, seorang ulama, qala nadharul qiyas fi tafsir ikhlas, jadi seorang itu mulai dari tafsir keikhlasan itu, falamnya yajidu ghair hadza, jadi tidak melihatkan bagaimana menafsirkan ikhlasnya orang itu dengan niatnya. Beliau mengatakan antakuna harakatihi, dia akan menjadikan gerakannya, wasukunihi fisirrihi, dan juga diamnya dia, jadi bergerak atau diamnya dalam keadaan tersembunyi, wa'alaniyatihi, atau dalam keadaan dia melihatkan kepada orang lain, lillahi ta'ala wahdah, jadi hanya untuk kepada Allah. Jadi dia beramal dalam diamnya, misalnya dia berzikir, ibadahnya, lihat orang lain, tempat yang terbuka atau tersembunyi, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. La yuma zijuhu syai'un, jadi tidak tercorengi, la nafsun, tidak manusia, wala hawa, jadi juga tiga hawa nafsu, wala dunia, dan juga tidak dunia. Jadi ini beliau menjelaskan bahwasanya ikhlas itu ada dalam Al-Quran, dalam hadisnya, kemudian ulama juga
Dasarkan ikhlas itu seperti apa sampai tanam tandanya dan rasa ikhlas itu didapatkannya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan di bab pembuka ini, di bab keempat, tentang adab seorang guru Al-Quran. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.